Ajang penghargaan Indonesian Television Award Spesial 2022 sukses digelar oleh GTV, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022 tadi malam. Dalam penghargaan kepada para musisi-musisi dangdut, perhelatan Indonesian Television Award 2022 berjalan dengan sangat megah dan meriah. Pasalnya, selain memberikan penghargaan, sederet musisi dangdut ternama Indonesia meramaikan acara Indonesian Television Award, seperti Happy Asmara, Andra Boy Gang, Denny Caknan, hingga Inul Daratista. Andra Boy Gang yang merupakan penyanyi lagu-lagu Hawa yang tengah viral dengan single Mendung Tampo Udan, berhasil menyabet penghargaan penyanyi terpopuler pria terbaik. Sementara itu, Farel Prayoga kembali mendapatkan penghargaan. Untuk tahun ini, ia tidak meraih piala penyanyi pendatang baru terpopuler pria terbaik. Farel Prayoga berhasil membawa pulang piala penghargaan kategori lagu Ojo dibanding Keterambiar dalam lagu Dangdut Indonesian Television Award. Alhamdulillah, terima kasih semuanya masih mempercayakan Farel Prayoga Indonesian Television Award 2022. Ini adalah kali pertama Farel Prayoga mendapatkan penghargaan dari industri televisi, mungkin ini awal baik karir Farel Prayoga dan seterusnya. Agar Farel Prayoga kedepannya bisa lebih bersemangat dan makin lebih memberikan hiburan bagi semua fans baik Farel Prayoga. Tentunya, Farel Prayoga tak lupa mengucapkan terima kasihnya kepada tim manajemen dan seluruh fans Farel dari Sabang sampai Merauke, karena berkatnya ia bisa meraih penghargaan ini. Semoga ke depan makin banyak lagu-lagu Farel Prayoga dicintai masyarakat Indonesia, ucap Farel Prayoga. Sementara itu, Indonesian Television Award tahun 2022 juga memberikan penghargaan kepada pemilik lagu Ojo dibanding Ke Abah Lala yang lagunya sudah viral dibawakan oleh Farel Prayoga. Penghargaan tersebut ditujukan kepada Abah Lala dan Farel Prayoga, sebagai bentuk apresiasi Indonesian Television Award 2022 karena karya-karyanya terus dikumandangkan sampai detik ini. Terima kasih juga kepada musisi-musisi dangdut seluruh Indonesia, ujar perwakilan Abah Lala dan Farel Prayoga dalam acara. Indonesian Television Award 2022 kembali digelar di GTV, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Kali ini, Farel Prayoga sebagai bintang tamu sabet penghargaan dan berhasil membawa pulang piala Indonesian Television Award di ajang penghargaan tersebut. Farel Prayoga berhasil memenangkan kategori musisi pendatang baru terpopuler terviral. Dia berhasil mengalahkan beberapa musisi dangdut seniornya yang juga tak kalah viralnya. Di sisi lain, pelantun lagu Ojo dibanding Ke itu juga berhasil meraih piala selebriti muda terobsesi. Farel Prayoga pun kemudian mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Terima kasih buat teman-teman semua, Tuhan Yang Maha Esa, kata Farel Prayoga. GTV diketahui untuk kesekian kalinya menggelar sebuah ajang penghargaan bagi insan di industri televisi. Indonesian Television Award, sebuah program television dan infotainment yang sudah beberapa tahun menemani pemirsa dan mewarnai layar GTV, kembali menggelar Indonesian Television Award 2022. Indonesian Television Award pernah digelar beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengambil sudut pandang penghargaan bagi para selebriti dengan berbagai sensasinya. Khusus di tahun 2022 ini, Indonesian Television Award melihat sisi kehidupan positif para selebriti sebagai inspirasi bagi pemirsa Indonesia dan kemudian menuangkannya dalam beragam kategori nominasi yang layak untuk diperebutkan. Yuk simak.